Satuan unit sana, Bang. Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar meringkus seorang bandar narkoba inisial RO di rumahnya di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Penangkapan RO merupakan hasil pengembangan dari ditangkapnya seorang pengedar inisial NK di Kubang Raya Kampar sehari sebelumnya. NK yang merupakan kaki tangan tersangka RO mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari tersangka RO yang beralamat di Pekanbaru Riau. Tanpa menunggu waktu lama, polisi langsung menangkap tersangka RO dalam aksi penggerebekan di Kecamatan Marpoyan Damai. Polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 15 paket sabu siap edar yang disimpan dalam kamar. Nya di Marpoyan Damai. Kemudian terhadap tersangka tersebut kami amankan. Kami lakukan penggeledahan di rumah kosnya. Kami temukan di dalam kamar tersangka 15 paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 75 gram. Dan sekarang untuk tersangka dengan inisial RN ini kami amankan di Polres Kampar untuk dilakukan penyidikan. Dan tersangka ini kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Belakangan diketahui tersangka juga merupakan residivis atas kasus yang sama beberapa tahun lalu. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.